morning, dan ya sekarang paginya gue mulai dari jalan Braga. Kayaknya gue bakalan cruising dulu barengan sama ya support gue, jadi ya ikutin terus, alright. Pagi ini tanggal it's Friday, November 23, 2018. Hal yang gua dapat di saat gua keluar pagi-pagi ya suasana ini, men, suasana di mana gua ngerasain ya atmosfer pagi-pagi, orang kerja, orang olahraga, orang ya jalan, orang berjualan. Bandung menurut gua adalah kota yang keren. Banyak banget gua bisa ngerasain atmosfer dari penduduknya sendiri buat kreatif. Ya, banyak banget kreativitasnya di sini. Dari makanan, tempat nongkrong, dan ya termasuk wali kotanya. Ya, Bandung. Gua bangga bisa lahir di kota Bandung dan besar di kota Bandung. Gila, anjir, gue nyobain main sangbotnya di jembatan, alright. Itu juga sedikit gambaran dimana gue ngambil footage yang gak pernah orang lain kira bahwa di Bandung seindah itu, men. Dan sekarang gue lagi nyantai dulu di tempat ya banyak yang jualan. Oh, so kalah main gaya. Maju. Ada di deketan. Ya, men, dan itu sedikit keceriaan di hari ini. Gua ketemu banyak orang. Ya, intinya keluar aja dari tempat kalian biasa lakuin, jadi keluar dari zona nyaman, lakuin banyak hal, ya bisa ketemu banyak orang jadi ya. Pak, mari kak. Ya, gue mari dulu. Ya, dan yang gue suka dari kota ini trotoarnya, men. Jadi kalian bisa lihat, gue bisa cruising di trotoarnya, karena trotoarnya memang dibikin proper banget, gede banget. Dan kayaknya buat kisah di luarnya segitu aja. Ayo, pulang. Ya, siap. Ya, dan tadi tukang parkir biasa gue nemenin gue pagi-pagi.
Iya, dan itu kisah gue di pagi hari. Gue ketemu banyak orang. Ya, kayaknya buat vlog hari ini segitu aja. Karena kalau gue shoot banyak juga di sini karena lagi ada yang nikahan di sebelah, jadi ya mungkin bakalan fucked up banget, bakalan berisik banget sama suara yang main musik, ya dangdutan. Ya, yeah, this is Indonesia, bro. Ya, yeah, kayaknya gitu aja. Ya, yeah, kayaknya kisah buat hari ini segitu aja. Ya, yeah, gue lanjut lagi buat sholat Jumat karena ini Friday, bro. Gue bakal Jumatan. Kayaknya lanjut ngedit aja karena nggak bakalan ada kegiatan lagi di luar. Ya, men, ya banyak banget yang gue dapet di saat gue keluar. Menikmati banyak hal di pagi hari. Ya, dan gue ketemu orang-orang banyak banget. Terus ada beberapa kegiatan juga di beberapa tempat. Gue bisa lihat perspektif orang banyak. Ya, orang yang kerja, orang yang cari kesenangan, orang yang olahraga. Ya, kayaknya segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram gue di sini. Dan yeah, thanks for watching. Enjoy. Yeah, see you on the next video. Bye-bye.